Nathan. Nathan, ini bule, Nathan, bule, kasih Nathan. Halo sahabat Nana, jumpa lagi bersama Nana Teraja di sini dan Nathan, apa kabar? So, hari ini kita mau kemana Nathan? Kita mau naik sepeda. Naik sepeda, jalan-jalan sore. So, ikuti kami sahabat Nana. Nathan, kita habis makan sore. Ini mau jalan-jalan dulu, mumpung cuaca masih bagus. Di sini ada khusus jalan sepeda dan pejalan kaki. Jadi berseberangan. Tuh, jadi sudah ditandai di bawah ini warna merah itu khusus sepeda. Sebelah kanannya khusus pejalan kaki. Jadi para pejalan kaki dan sepeda tidak boleh saling mengambil jatah ya. Sekarang kita di kota, masih di kota kami ini tinggal. Terus ada peternak apa namanya, sapi. Yuk kita main yuk ke dalam. Ngajak Nathan waktu kecil suka mati sini. Nathan ayo masuk sini. Nathan di sini kita lihat sapi yuk. Sapi, mana sapinya? Mana kandang sapinya? Ya, girl, kind of flea getrin, girl. Katanya ini baunya ini saya sudah pingsan semua lalat-lalat katanya. Kita lihat yuk. Jadi kami sering kesini loh. Waktu anak-anak masih kecil sering kesini. Kita mau lihat sapi. Kayaknya sapinya lagi pada antri tuh. Anak sapi baru lahir. Di Teraja ada kerbau, di sini ada sapi. Ini dia kandang sapinya. Wah, luksus ya. Ada baling-balingnya loh. Jadi kalau kepanasan ada AC-nya. Duh, binatang semua di sini tuh diperlakukan dengan baik. Ada sapi-sapi di sana. Lagi ini, oh mereka menunggu giliran ini. Oh, jam-jam segini tuh jam saatnya apa tuh, pompa susu. Itu dia tuh, aduh kasihan. Dan di sana itu sudah lagi pada antri buat perah susu. Sayang kita nggak bisa masuk. Sebenarnya masuknya antri pun itu dia berjejer loh masuk. Pintar sekali. Hei, dididik ini. Ini maksudnya pun berjejer tuh kan mereka ya, Dede. Jago. Jago sekali. Ini kayaknya mereka sudah mau pulang lagi ke rumah ini. Sudah habis diperah susunya. Mereka antri mau pulang ini. Mau masuk ke dalam kandangnya kembali. Wah, keren. Hebat antri. Hai. Ya. Dalam antri nih, sapi di dalam antri perah susu. Jadi pakai masina. Karena corona jadi kita tidak boleh masuk. Begeng. Wah. Mereka sudah mau pulang ini ke kandangnya, sudah diperah susunya. Pintar sekali loh antri-antri mereka. Tahu juga kalau depan penuh, ditunggu lagi baru maju. Loh, ini yang punya itu lagi ngajak, lagi manggil mereka. Pintar sekali. Kamu Nathan. So, jadi ini anak sapi ini baru lahir langsung dipisahkan dari mamanya.
Jadi mamanya itu untuk produksi susu yang dijual, yang kita beli itu tiap hari atau tiap saat untuk kita minum, dia kasihan dikasih susu yang sudah diperah juga ya, jadi enggak netek dari mamanya. Bagaimana kan menjelaskannya? Ini sahabat Tuna, ini ada sapi bonga, kalau gitu aja itu tidak bonga. Ini mahal sekali, mahal. Wow. Jadi yang di sebelah sana tadi itu yang tadi saya video yang mereka diperas susunya yang betina, kalau di sini jantan semua. Di sini jantan. Jantan. Nathan, ini bule. Nathan, bule kasih Nathan. Ampun, sarung tangan saya jadi korban. Dia suka, tapi Nathan tuh geli. Nathan. Wah, maunya disuapin sama Nathan. Tidak mau dia. Sudah kenyang barangkali. Pada lahap-lahap ini. So, kita beli susu segar ya. So Leute, jetzt wollen wir eine Flasche für die Milch kaufen. Und hier sind ja verschiedene Flaschen. Die wurden gerade aufgefüllt. Und ja, jetzt muss man entweder einen Schein, also Schein an Geld haben. Dann wechselt der Automat dasselbe. Ah, okay. Aha, masukin 5 Euro, nanti dia tukar. Berapa dia keluar? So, jetzt kann ich die Zahl eingeben, zum Beispiel 24. Oh, kasih nomornya. Ah, jadi masukin duit, lalu Nathan tadi kasih nomornya jetzt ini. Hier ist ein Geld. Oh, Nathan beli dua atau kekap, cuy Nathan, dua. Nah, kita beli dua. Jadi kita beli 2 liter ya. Hier auf, okay. Dann geht es los. Masukin duitnya dulu dong. Ah. Susu 2 liter susu kita beli. Awas jatuh Nathan. So kita mau naikin ke Ferrari kita, apakah dia akan, semoga tidak jatuh. Untuk kita bawa ada ember. Mau yogurt? Oh udah, boleh dong. Boleh beli yogurt. Nathan mau beli yogurt katanya. Oke. Okay. Nih, yogurtnya juga. Si haben das selbst gemacht, gell? Yogurt haben Sie selbst gemacht? Oh, yogurtnya ini dia bikin sendiri loh. So, banyak pilihan, jadi ini dibikin sendiri. Pintar sekali kan mesinanya. Oh. Yes. So, let's see Mataran Nathan. You feel costed Nathan, harganya berapa? Kosten alle 1 Euro, dann hier kosten alle. Oh, di bawah 1 Euro, di tengah 2 Euro, di atas lagi 1,50 €. Dan minumannya 2,30 € ya. Masukin duit. Nokma lagi. Oke. Okay. Masukin nomornya. Oh.
So. Good. Tara! Apa itu? This is Jugula, Choco Banana Geschmack. Mhm. Ya, soalnya lekker sein. Oh. Ada yang senang kayaknya hari ini. Dapat menang banyak hari ini, Pak Nathan. Wie viel Geld hast du noch? 40 sen. Mama tidak punya duit lagi, bangkrut. Sahabat Nona, kalau jalan sama Nathan itu banyak jajannya. Tidak cukup, Nak. Genug, oke? Okay? Genug. Nathan terakhir beli susu. Karena di sini susunya diproduksi langsung di sini, jadi diperah di sini, lalu di diproses juga di sini dan dijual di mesin otomatnya. Jadi setiap saat kita bisa beli susu segar, ada yogurtnya juga macam-macam. Jadi siapa tahu juga hari Minggu kan suka tutup toko, jadi ada jual telur juga. Jadi semua serba robot ya. Tinggal masukin duit, masukin nomornya. Jadi deh. Oke sahabat Nona, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Dadah.